Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar pak, larian, iya pemandangan pak, juga ada mal video, bias pak. Iya teh desa Bojongkoneng ya itu. Kampung Bojong. Oh, Kampung Bojongkoneng, Desa Cibeduk, kecamatan nama Rongga, pengen tanya. Ah, itu Bu Mina teh duga kemana pak? Kampung Bojongkoneng teh luas nak? Iya di batas. Oh iya. Batas. Oh batas iya bumi jalan iya. Oh jembatan eta, mohon itu ada jembatan ya itu batasnya sampai ke itu pak internya. Mohon bumi pokoknya mah bumi nuka tinggal iya mah Bojongkoneng pak internya mohon. Desa Cibeduk. Iya tas panen sabar kali pak? Oh, lembek katilu itu panen katilu kali. Berarti China setiap tahun ayahnya. Mohon, jantan te iya nya te tergantung hujan. Oh mohon te tergantung hujan di sini. Rawasan tak ada. Mohon. Oh kiat tilu kali, iya di mana pak Cina pak? Solokanu iya. Oh tidak itu. Jadi ayah irigasi kan dia gitu? Iya. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Antian di channel Antian Denny. Saya ditemani sama istri ya, tapi istri lagi nunggu dulu di warung. Jadi ini saya lagi ada di Kampung Bojongkoneng. Nah, Bojongkoneng di Kecamatan Rongga ya. Kecamatan Rongga. Jadi di sini suasananya masih sangat asri ya. Termasuk ini rumahnya masih zaman-zaman dulu lah. Ya, seperti itu. Sebentar. Jadi alhamdulillah ya di Kampung Bojongkoneng ini aktivitas sawahnya itu bisa sepanjang tahun karena memang airnya ini banyak, cukup banyak. Jadi dari irigasi sebelah sana ya, sebelah sana ada irigasi, jadi airnya banyak. Jadi kata bapaknya tadi di sini setiap tahun alhamdulillah bisa panen. Ini udah mau ketiga kalinya ya. Sekarang teh
Nuhun. Koneng di sumur? Oh, ada mesum gitu. Awon. Amare gitu di toko itu ada nama Jepang amon. Oh. Jantan. Lagi di mana kita, Nan? Kampung Bojongkoneng. Kampung Bojongkoneng, Desa Cibeduk, Kecamatan Rongga ya. Jadi ini kebetulan kesini pas cuacanya lagi gerimis ya. Ini gerimis, jadi ya mungkin kita nggak bisa terlalu lama. Tapi alhamdulillah kita bisa sedikit menikmati suasana di sini ya. Sejuk sekali, seperti di mana? Juga di mana aja, Nan? Jadi rumahnya itu pinggir jalan, jalannya nggak terlalu besar, dan ini sawah-sawah ya. Ini kayak akan air, makanya banyak balong-balong nih. Bundan. Hah? Teh punten teh, kiri nggak langkung ke dia. Ah ini suasananya. Enakin ya, enakin tuh kan? Enakin. Hujan, Bu. Ya, sampaian hujan. Hujannya lumayan ageung. Ngiring ningalian Kampung Bojongkoneng ya, Bojongkoneng ya, teman. Desa Cibeduk, Kecamatan Rongga. Abi nuju ngada melihat video, Bu. Rausen katingali tadi di ditu. Pak Nun, Pak. Assalamualaikum. Rumahnya ada pohon-pohon cabai deh. Dapat dia di sana ya. Gerimis-gerimis. Mudah-mudahan gak keburu hujan gede ya. Karena lumayan kita lumayan jauh menuju ke rumah. Sebelah sana itu ada langgar gede, langgarnya. Jadi cukup besar lah langgarnya itu.
biasanya dipakai untuk sholat-sholat lima waktu, tarawehan dan pengajian ibu-ibu di sini biasanya. Dan di atas sana itu ada DKM katanya. Ya, sekian dulu video dari kita. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Mohon like dan share-nya. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Non. Bangga. Kita menuju pulang ya. Setelah kita keliling-keliling di kampung Bojongkoneng, Desa Cibeduk, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Wah, ini suasananya segar sekali.